guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Icabe. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and di share ya ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka sama video aku atau kalian beranggapan video aku ini sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk kalian. Nah, jadi hari ini aku mau kasih informasi ke teman-teman. Informasi apa, skincare kayak cak? Bukan, jadi hari ini aku mau kasih informasi tentang makanan, tempat makan yang murah tapi dia pinggir jalan, dan ini belum pernah di review sama artis dan belum pernah di review sama food vlogger. Ini menurut pengalaman aku pribadi, kemarin aku udah makan kesana dan dia harganya murah banget dan dia enak, dan di Jakarta, daerah Jakarta Selatan. Mungkin di antara teman-teman ada yang pengen makan di pinggiran tapi nggak tahu di mana yang enak, atau baru pertama kali ke Jakarta tapi nggak punya referensi tempat makan yang enak dan murah, ini bisa jadi salah satu referensi untuk kalian kalau lagi di Jakarta atau yang berdomisili di Jakarta pengen makanan murah tapi enak. Nah, aku kasih tahu ya, jadi diikutin terus video aku, jangan sampai di skip, jangan sampai dilewati. Jadi ini informasi penting untuk teman-teman yang hobi makan. Untuk teman-teman yang udah lama gabung di channel YouTube aku, terima kasih ya udah setia nonton video aku, dan yang buat baru gabung jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and di share. Jadi ikutin terus video aku. Oke guys, ini tempatnya, dia di depan TNI, rumah sakit TNI AL tuh, di daerah Ben Hill. Aku mau cobain nasi uduknya yang ayam bak penyet sama ini ayam dicari-carinya. Kita masuk ya ke dalam. Nah, ini harga-harganya ya, sayangku. Di sini ada kwetiau, nasi goreng, mie goreng, capcay, ayam kuluyuk. Pokoknya yang favorit di sini ayam kuluyuk, dan ini murah-murah banget, mulai dari Rp5.000 aja. Nah, aku sekarang pesen nasi bakar, ayam bakar. Ayam bakar tuh ada sambal lalapan, terus ada ayam rica-rica. Tuh, satu porsi itu sebanyak ini cuma Rp16.000 ya. Murah banget kan? Nah, dan dia ada isi perintilannya juga kayak tomat dan lain-lainnya, ada kerupuk, dan ini ayam rica-rica. Ayam rica-ricanya satu porsi kayak gini harganya Rp16.000. Ada nasi, dan ini nasi uduk. Untuk kalian yang di Jakarta bingung makan nasi uduk, aku saranin buat makan nasi uduk di sini, dan semua ini enak banget. Yang aku pesan ini semuanya favorit. Aku mau makan sekarang ayamnya nih, ayamnya dilihat. Ini yang bakarnya, sambalnya. Enak banget. Sambalnya enak banget guys, please. Sama nasi uduk. Enak makan. Ini. Aduh, parah. Yang bisa rizanya. Tumpah. Tuh bisa dilihat, enak banget. Panas banget dan enak banget. Makan nasinya guys, enak, enak banget. Panas guys, yang ini ayam rica-rica. Yang bisa dijadinya satu porsi itu dapat 3 ayam. Mungkin itu aja review aku yang tadi makan. Maaf ya kalau nggak jelas, karena memang suaranya berisik banget. Ini di pinggir jalan dan aku lupa bawa mic buat pengeras suara aku, untuk suara aku lebih detailnya. Aku mau kasih tahu ke kalian, itu tadi ayamnya 2, aku makan ayam 2, es teh 1, es teh dingin 1, teh hangat 1, nasi 1, itu kenanya Rp42.000. Jadi ayamnya 2 macam, rica-rica dan kuluyuk, terus es teh manis 1, es teh hangat 1, nasi 1 tuh kena Rp42.000. Terus kalau ayam bakar aku, nasi sama ayam bakar itu kenanya Rp21.000.
Jadi kita berdua makannya 3 ayam, 2 nasi itu cuman kena 63.000. Jadi murah banget buat kalian yang lagi di Jakarta atau sedang lagi di emang tinggal di Jakarta atau sedang main ke Jakarta, ini salah satu destinasi tempat makan yang aku saranin banget buat kalian dan harganya murah. Oke? Jadi buat kalian boleh di order. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Bye bye.